DAP sebuah parti yang panas. Kalau rakyat Malaysia suka panas, dia pilih DAP. Kalau suka cool, pilih PAS. InsyaAllah. Wabi, nak tanya sikit sebab sekarang PAS opt new approach to work together with BN. Adakah itu PAS supporter setuju? Sebab PAS supporter yang dikatakan dia hardcore anti-government, anti-BN. Adakah dia orang setuju macam approach ini? Ahli PAS adalah ahli yang paling berdisiplin. Bukan, voter. Ya, rakyat penyokong. Malaysia akan suka dengan apa ni, dengan keputusan kita untuk berkecuali. Rakyat Malaysia tahu bahawa bajet ini adalah untuk mereka. Cuma rakyat Malaysia juga tak setuju beberapa perkara dalam bajet. Isu GST, isu perjanjian yang merugikan rakyat, perjanjian dengan apa ni, dengan koprat-koprat macam isu lebuh raya dan sebagainya. Isu-isu yang rakyat tak suka, kita dah bangkang. Dan sebab itu kita ambil sikap untuk tidak menyokong bajet ini. Dan kita juga tak menentang. Jadi bajet ini perlu diluluskan untuk kebaikan rakyat. Jadi tak ada masalah untuk penyokong PAS setuju dengan... Kita yakin rakyat akan setuju dengan keputusan PAS. Kerjasama lah dalam isu rakyat, isu nasional. Ya, sama. Kita kekal. Bukan itu double macam like flip-flop? Tak ada macam, flip-flop. Itu dah ketegasan kita. Berkenaan macam, dengan politik di Malaysia ini, kita sebagai pembangkang, kita mengambil sikap politik yang lebih matang hari ini. Kita tahu Malaysia berada dalam keadaan yang sukar hari ini. Rakyat hidup sukar. Dan pemimpin kerajaan perlu bertanggungjawab. Jadi kita membangkang kerajaan dengan tegas dalam beberapa isu yang tidak menguntungkan rakyat. Dan dalam masa sama, kita nak supaya Malaysia ini kekal membangun, mencapai cita-cita yang kita rakyat bersama cita-cita.